Di antara berbagai jenis hewan, apa kamu pernah mendengar binatang yang tidak punya mulut? Hewan ini memiliki nama Latin Attacus atlas, dan di Indonesia mereka disebut kupu-kupu gajah. Tapi meskipun tampilannya mirip kupu-kupu, atlas sebetulnya masih masuk dalam kelompok ngengat, dan mereka merupakan ngengat terbesar yang ada di dunia. Atlas termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Mereka akan melewati fase mulai dari telur, larva, pupa, dan sampai dewasa. Tapi yang paling mengagumkan adalah fakta bahwa hewan satunya tidak pernah makan selama dewasa, karena mereka tidak punya mulut. Atlas akan bertahan hidup dengan nutrisi yang dia kumpulkan saat menjadi ulat. Itulah alasan mengapa hewan satu ini hanya hidup selama 5-7 hari, untuk mereka bisa berkembang biak sebelum akhirnya mati.